Arena Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Heboh video dada diremas, Adisti Zara menghilang dari Instagram. Dilansir dari Jakarta Insert Live, Twitter dihebohkan dengan sebuah video singkat dari mantan member JKT, Adisti Zara. Tampak bagian dada Zara diremas oleh sang kekasih Zaki Pohan. Video itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok Zahra yang tak lama kemudian menjadi viral di berbagai media sosial. Tampak Zaki yang tengah bersandar di bahu sang kekasih. Tak lama kemudian pria itu pun langsung meremas dada Zahra. Sadar akan hebohnya video tersebut, Zahra diketahui langsung menutup kolom komentar di Instagramnya. Pasalnya banyak netizen yang langsung menyerbu akun Instagram Zahra dan bertanya soal keaslian video tersebut. Selain menutup kolom komentar, Zahra juga menghapus foto profil di Instagramnya. 3, 2, 1, close the moment, tulis akun KDK Mahardeka. Kesini gara-gara Twitter, kata Ade Nandap. Komentarnya dimatiin, kenapa Zar yang post-post terbaru, komentar Tris Hanura. Mengingat namanya yang sudah banyak dikenal publik, nama Zahra pun menjadi trending Twitter Indonesia sejak Rabu 18 Agustus. Hingga kini sudah ada lebih dari 185.000 cuitan tentang Adisti Zahra dan 21.700 cuitan tentang Zaki. Namun sampai hebohnya pemberitaan soal video dada Zahra diremas, belum ada klarifikasi baik dari sang artis maupun Zaki Pohan. Menurut kamu bagaimana komentarnya, Savena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.